Dengan informasi lainnya, pemirsa, Bupati Bantaeng Ilham Azikin meresmikan taman bermain ABG Cerdas di Kampung Tua, Kelurahan Tapanceng. Taman bermain ini diresmikan oleh Pemkab Bantaeng untuk mendukung keberadaan taman ramah anak. Taman bermain ABG Cerdas ini diresmikan pemerintah Kabupaten Bantaeng untuk mendukung keberadaan taman ramah anak yang bisa dijadikan sebagai tempat belajar dan bermain. Taman bermain terletak di Kampung Tua, Kelurahan Tapanceng, Kabupaten Bantaeng. Sejumlah fasilitas disediakan untuk menunjang kenyamanan anak saat bermain di taman. Meresmikan langsung taman bermain, Bupati Bantaeng Ilham Azikin mengapresiasi kehadiran taman bermain. Menurutnya, taman bermain itu merupakan salah satu bentuk kreativitas pemuda yang berada di kawasan tersebut. Bupati Bantaeng Dr. Ilham Azikin memberikan apresiasi terhadap keberadaan taman itu. Ia menyebut taman itu adalah salah satu bentuk kreativitas pemuda yang ada di kawasan Jalan Mangga. Alhamdulillah, masyarakat Jalan Mangga memperlihatkan kebersamaan. Hari ini, taman ABG Cerdas tentu kita harapkan akan memberikan manfaat terkhusus bagi pembangunan karakter anak-anak yang sejak dini. Selain Bupati Bantaeng, peresmian Taman Ramah Anak juga dihadiri oleh Ketua DPRD Bantaeng dan sejumlah Kepala OPD Pemerintah Kabupaten Bantaeng. Dari Kabupaten Bantaeng, Muhammad Irsan di Selebes TV.